terhadap seluruh aparat pemerintahan yang ada di DKI, seluruh tenaga kerja kesehatannya ada di DKI, mulai itu dari ibu kepala dinas, kemudian pimpinan rumah sakit daerah, pegawainya, dokternya, susternya, puskesmas. Saya datang di beberapa puskesmas di Indonesia, dua diantaranya di DKI, Setiabudi dan Kramat Jati. Saya lihat bagaimana mereka bekerja dengan sangat keras, mereka mengejar-ngejar lansia itu supaya bisa disuntikan. Saya juga datang ke rumah sakit umum daerah di Pasar Minggu. Saya kaget juga lihat rumah sakit umum daerah kok bagus sekali ya, gedungnya baik itu di sana, dan gimana mereka mengatur dengan segala keterbatasan jumlah tenaga dokter bisa mengatur ruang isolasi untuk menampung lonjakan pasien-pasien yang masuk. Itu saya apresiasi. Ya. Dan saya juga menyampaikan permohonan maaf dari saya pribadi dan sebagai Menteri Kesehatan atas kesimpang siuran berita yang tidak seharusnya terjadi. Bahwa indikator risiko ini tidak seharusnya menjadi penilaian kinerja, apalagi menjadi penilaian kinerja di salah satu provinsi yang sebenarnya adalah salah satu provinsi yang terbaik dan tenaga kesehatannya juga sudah melakukan hal-hal yang paling baik. Tahu bagaimana penanggung di Jakarta, teman-teman bisa lihat angkanya, ya, angka kesembuhan meningkat terus, angka kematian menurun terus, ya, dan lain-lain saya tidak bisa menjelaskan. Prinsipnya kita terus meningkatkan fasilitas sarana prasarana, kemudian tenaga kesehatan kita nakes kita tambah terus, laboratorium juga sudah bertambah terus, ya, bor juga terus turun, ya. Prinsipnya kami Pemprov terkait COVID terus berusaha memberikan dukungan, bantuan, partisipasi, kontribusi, dan lain-lain agar kita bisa dapat mengurangi penyebaran COVID.